Khidmat Masyarakat TKRSM adalah acara tahunan yang telah dirancang bersama dengan program Qiyam TKRSM. Tujuan khidmat ini adalah bagi memupuk semangat kebersamaan antara para pelajar dan masyarakat sekeliling. Untuk program tahun ini, sebanyak 13 kumpulan usrah dari tahun 4 hingga tahun 6 yang terlibat. Usrah tahun 4 telah ditugaskan untuk membersihkan kawasan sekolah. Usrah tahun 5 pula ditugaskan untuk membersihkan kawasan Masjid Makbul, Teluk Kumba. Hari ini kami gotong royong dekat Masjid Makbul. Dan usrah tahun 6 ditugaskan untuk membantu membersihkan kawasan kejiranan. Alhamdulillah selesai kami sudah tiga rumah kami pergi dekat rata-rata tempat lah. Duk cari sampah semua. Kami rasa gembira sangat-sangat. Kami tolong ni, kami dapat pahala. Supaya satu dapat. Boleh tolong masyarakat. Tolong kampung. Dapat menolong. Dapat kenal. Dapat mengirakan silaturahim. Dari pemerhatian Itkon Timidia, kedatangan pelajar ini amat dialu-alukan oleh pihak masjid dan juga jiran-jiran. Diharapkan semangat membantu ini terus hidup di dalam hati mereka setelah tamat pengajian nanti. Seperti yang kita tahu, semangat bantu-membantu ini amat dialu-alukan di dalam Islam. Dan ini berakhirlah aktiviti khidmat masyarakat kita pada tahun ini dan seterusnya Qiyam TKRS 2018. Kita jumpa lagi pada tahun hadapan. Kami di Pusat Pendidikan Al-Ithqan, komited ke arah kecemerlangan.